Hai, apa kabar teman-teman? Saatnya Keisha kembali menjumpai kalian semua. Pada puasa kan? Nah, sudahkah kalian menyiapkan menu untuk berbuka puasa hari ini? Kalau belum, mendingan ikutan Keisha aja yuk. Hai teman-teman dolanannya Visi Now, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar kalian, baik kan? Nah, sekarang ini Keisha lagi berada di kebun cabe lo teman-teman. Seru kan? Nah, kebetulan banget Keisha juga udah janjian sama Pak Maksum yang katanya akan ngajak Keisha dan teman-teman di rumah untuk memetik cabe. Gimana kalau kita langsung aja ketemuin Pak Maksum? Oke? Yuk. Katanya mau ngajak teman-teman di rumah untuk membuat menu buka puasa. Tapi kenapa kok Keisha malah ngajak ke kebun cabe ya? Jadi tambah penasaran nih. Langsung aja yuk kita ikutan Keisha menemuin Pak Maksum. Hai Pak Maksum, apa kabar Pak? Hai. Kemarin kan Bapak udah janji tuh Pak sama Keisha untuk ngajak teman-teman di rumah memetik cabai ya Pak ya? Iya. Apakah cabainya udah bisa dipetik Pak? Bisa. Oke, sekarang kita kesana aja ya Pak? Iya. Oke, yuk. Pakai cabai dulu biar nggak panas ya. Oh iya Pak. Kalau cabe sih biasanya diolah menjadi aneka kuliner pedas. Mungkin Keisha mau mengajak teman-teman untuk membuat menu dari olahan cabai. Tapi sebelumnya, Keisha dan Pak Maksum mengajak kalian untuk berkebun cabai dulu ya, untuk memetik cabenya. Sekarang ini Keisha dan Pak Maksum udah sampai ya Pak ya di kebun cabe. Nah Pak, setelah kita sampai, ini kan kita mau memetik nih Pak. Iya. Itu yang sudah siap panen itu seperti apa sih Pak? Yang merah, iya. Yang sudah masak, yang merah tentunya. Ini nanti yang merah yang bisa kita petik. Oh, gitu. Iya. Jadi yang masih berwarna hijau itu belum bisa kita petik bisa, ya Pak ya? Namun alangkah baiknya yang merah. Ataukah rasanya beda atau gimana? Ya, untuk kepedasannya masih pedas yang merah. Oh, berarti yang hijau tuh nggak terlalu pedas ya Pak iya. Ya? Oke, kalau gitu kita langsung metik aja ya Pak iya, ya? Iya, silakan. Ini loh teman-teman wujud tanaman cabai. Pasti kalian sudah pernah melihat kan? Kalau belum melihat, bisa kok kalian amati lebih dekat. Oh iya, tanaman cabai ini dibudidayakan dari benih atau biji. Caranya, biji ditanam di polybag sampai usia 25 hari, kemudian dipindah ke lahan yang telah disiapkan hingga berumur 3 bulan. Nah, selama 3 bulan tersebut, tanaman cabai wajib dirawat, disemprot, dan dipupuk. Penyemprotan sendiri ada beberapa tahap loh, di antaranya penyemprotan nutrisi setiap 4 hari sekali, perangsang tumbuh, serta perangsang bunga. Untuk pemupukan sendiri dapat dilakukan melalui pemupukan akar dan daun. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sepertinya udah dapat banyak nih cabenya. Teman-teman, Keisha sama Pak Maksum udah dapat banyak nih cabenya. Lihat. Tuh. Keisha taruh lagi ya. Pak, Keisha tanya lagi ya, Pak ya. Boleh ya, Pak? Tanaman cabenya setelah cabenya kita petik, terus lebih dari 3 bulan itu tanamannya diapain ya, Pak? Kalau sudah lebih dari 3 bulan, ya. Bisa kita siasati, bisa kita perpanjang. Caranya kita pupuk lagi, kita perawatan lebih lagi. Namun kalau sudah batas mungkin hampir 1 tahun, itu kita ganti tanaman baru. Karena varietas tanaman cabai itu tanaman bulanan, musiman gitu. Berarti yang itu yang coklat-coklat itu apa?
tangkainya itu berarti udah mati ya Pak ya? Ya itu ini tanaman hampir 1 tahun. Jadi siap harus diganti. Nanti yang sana mungkin ada tanaman yang lebih muda lagi. Oke. Kita tunjukkan nanti. Pak, ini kan kita udah metik nih Pak. Enaknya dibuat apa ya Pak? Ya, kayaknya enaknya dibuat sambel ya Pak ya? Ya betul. Kalau sambel ini, ya, ini istilahnya cabai rawit setan. Oh, jadi pedesnya itu? Pedesnya lebih. Oke. Gitu. Untuk bakso, untuk mie ayam dan berbagai macam olahan yang bercita rasa pedas pakai cabai setan ini. Ntar Kesha buatnya cabai sama buatnya sambel sama siapa nih Pak? Sama ibu di rumah. Oke, kita langsung sana aja ya Pak ya. Iya, Dek. Jadi, maksud Pak Maksum, kalau tanaman cabai sudah berusia 3 bulan masih bisa dipertahankan dengan cara pemberian pupuk. Namun hal tersebut dilakukan jika cabai dalam keadaan langka dan harga yang masih bagus. Teman-teman, setelah kita tadi memetik cabai tuh bersama Pak Maksum tadi, kita sekarang mau bikin sambel nih teman-teman bersama Bu Dekris. Gimana kalau kita langsung temuin Bu Dekris aja? Oke, yuk langsung aja yuk. Kesia dapat cabai banyak sekali loh. Teman-teman doyan cabai nggak? Iya sih pedes, tapi banyak kandungan vitamin C-nya loh. Tapi kalian kalau mau makan jangan berlebihan ya, nanti bisa sakit perut. Nah, teman-teman, Kesha udah ketemu nih sama Bude Kris. Apa kabar, Bude? Baik ya, Bude ya. Nah, Bude, tadi kan Kesha udah memetik cabai sama Pak Maksum tuh. Nah, cabainya enaknya dibuat sambal. Kita mau buat sambal apa nih, Bude? Sambal nanas. Sambal nanas ya, Bude ya. Kayaknya itu berbeda dari sambal yang lain ya, Bude ya. Gimana kalau kita langsung buat aja, Bude? Ya, mari. Oke, yuk. Oleh Ibu Kristiawati, cabai-cabai ini mau diolah menjadi sambal nanas loh. Wah, jadi nggak sabar kepengen tahu seperti apa sih rasanya itu? Gimana kalau langsung aja yuk Kesha buat? Nah, teman-teman, kita udah siap nih untuk membuat sambal nanas ya, Bu ya. Sambal nanas itu bahan-bahannya apa aja sih, Bu? Ya, pertama nih cabai. Cabainya apa aja nih, Bu? Nih. Cabai ini bawang merah. Bawang putih, terus cabai rawit, terus garam, ini kasih teri. Oh, ikan teri ya Bu ya. Terus cabai, ini gula merah. Kita ulangi lagi ya untuk bahan-bahannya. Teman-teman di rumah bisa mencatat sambil menyimak. Oke? Bahan utamanya pastinya adalah cabai. Bisa kalian kombinasi antara cabai rawit setan maupun cabai keriting, bawang merah, bawang putih, buah nanas, garam, gula jawa, dan ikan teri. Oke, kita langsung buat aja ya Bu ya. Langkah pertama apa nih Bu? Nih, cabai di. Semua
Semua bahan dicampur menjadi satu, yakni bawang merah dan putih. Dan cabai dihaluskan sampai halus banget ya. Oh ya teman-teman, pastinya kalian sering membantu ibu di dapur. Jadi sudah tak asing lagi untuk membuat sambal. Hati-hati ya, jangan sampai kena mata, pedih. Nah Bude, ini kan sambalnya udah halus nih. Langkah selanjutnya kita mau ngapain nih Bude? Kita masak. Nah, kalau sudah, masukkan minyak dikit aja. Kemudian, masukkan cabai dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tak ketinggalan, masukkan garam, gula jawa, dan nanas yang sudah dipotong-potong ya. Ditumis sampai matang dan aromanya harum. Banget ya Bude, enak banget. Udah gak sabar untuk Kesha makan ya Bude. Apalagi ini udah dimasukin sama ikan teri ya Bude ya. Oke. Ini Mbak Barung. Pasti rasanya sangat nikmat sekali loh teman-teman. Pasti ada rasa pedas berbaur dengan rasa manis asam dari nanas. Dan aromanya itu nggak bikin enek loh. Teman-teman juga bisa kok membuat sendiri di rumah. Bisa buat bekal sekolah juga. Karena rasanya tidak pedas, tergantung cara kalian memasaknya. Bude, kalau udah jadi kayak gini, paling enak sambalnya itu dimakan sama apa nih Bude? Pakai ikan ayam bisa, pakai tahu, tempe bisa. Jadi semuanya juga pakai enak ya? Pakai sayur bening bisa. Waduh, keren enak teman-teman. Tadi Kesha udah nyobain nih apa namanya sambalnya itu, dan pedasnya itu kerasa banget walaupun ada nanasnya ya Bu ya. Nah sekarang Kesha mau kasih nih sama Nenek biar nyobain hasil masakan Kesha dan Bude. Ayo Bude, ini Nenek buat Nenek, dicobain gimana nih rasanya. Gimana Nek, enak kan? Tadi rasanya enak sekali. Enak sekali ya, ada manis-manisnya. Sambal nanas ini pastinya paling asik dimakan dengan ayam ungkep yang digoreng atau ayam bacem yang digoreng. Jadi lapar kan? Gimana Nek rasanya tadi Nek? Enak sekali ya. Waduh. Ada pedesnya. Pokoknya jos. Oke, berarti Kesha lulus dong nih buat sambalnya. Enak ya Nek ya. Oke teman-teman, makasih ya udah ikutin perjalanan Kesha dari tadi mulai memetik cabai, terus habis itu bikin sambal nanas yang enak banget. Dan sekarang waktunya Kesha pamit undur diri ya. Sampai jumpa minggu depan, bye.